Aktor Yesaya Abraham mengakui awalnya ia mengira aktris Prilly Latuconsina sangat serius. Sebagai informasi, mereka dipertemukan dalam film Gita Cinta dari SMA 2023 dan sequelnya Puspa Indah Taman Hati 2023. Prilly, kalau gue lihat di Instagram tuh kayak, wah ini cewek kayaknya serius, enggak bisa diajak bercanda kayaknya. Di awal, ungkap Yesaya Abraham saat konferensi pers di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Ternyata itu bohong, lanjut aktor kelahiran tahun 2000 itu. Ketika bertemu, Yesaya baru menyadari bahwa sifat Prilly sangat berbeda dari bayangannya. Asli, Prilly aslinya asyik, begitu bercanda ya memang nyambung aja sih, ungkap Yesaya Abraham. Kecocokan dalam bercanda dengan Prilly ini membantu Yesaya untuk membangun chemistry serta berinteraksi tanpa kaku. Prilly menimpali, ia memang sering tertawa di berbagai situasi. Memang benar saya receh banget ya, ya saya ngapain aja ketawa, bahkan, saya dibully aja ketawa gitu, ungkap Prilly Latuconsina. Setelah akrab, mereka sering membagikan lawakan atau sesuatu yang lucu. Jadi bebas saya ngomong gimana ke Yesaya, begitupun sebaliknya, kata Prilly Latuconsina. Di film Puspa Indah Taman Hati, Yesaya Abraham berperan sebagai Gali. Sementara Prilly memerankan dua karakter, Ratna Suminar dan Marlina. Dua-duanya memiliki kisah asmara dengan Gali. Puspa Indah Taman Hati yang disutradarai oleh Monty Tiwa akan tayang di bioskop mulai tanggal 31 Agustus mendatang. Puspa Indah Taman Hati melanjutkan kisah Galih dan Ratna di film Gita Cinta dari SMA.